Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini aku duduk nonang pocok-poncore. Wis ngene iki aku nggae basa Surabayaan. Aku nek nggae bahasa Indonesia anu rek, apa jenenge? Gampang kecepet di lagu. Dadi wis ngomong sak tepake ae. Iki rek pekerjaanku setiap hari ya sini iki. Nah, setting mah iki pekerjaan saya setiap hari. Pinginannya ono arek komen-komen jare kenapa Mas enggak bikin video yang berhubungan tentang apa salon saja. Ya sebenarnya wis ono rek, konten video tentang salon-salon yo wis ono. Cuma iku rek, subscribe-e gak ono rek. Dadi dikatae gawe gawe konten-konten liyane. Ya inilah pekerjaan saya setiap hari ya. Nyalon. Sebenarnya cari konco-konco kok nyalon kok gak bencong hari aja ya. Ya sih kiwong itu bisa dinilai sendiri. Gak bencong. Tulen. Laki tulen re. Ya coba anu lagi cara ngono usaha. Kit mulai tahun 2010 Maya. Sampai tahun 2022 ya. Tetap bertahan biarpun badai menghadang ya. Selalu konsisten. Soalnya apa? Soalnya karena pekerjaan liane wae wis. Notok rek. Sepi rame dilakoni ae. Tetap selalu bersyukur ya. Wes bingung gelek kali mati kau paling dia omong no. Ayo ma. Ngomong apa bang? Ya wes ngene kira pekerjaan saya setiap hari dan selalu membuat konten sing kano gunane. Konten nih. Kano gunane setiap hari gaya konten sing gak bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi penontonnya sedikit. Kadang lima kadang enam tapi nggak apa-apa lah. Sempenting ono sing nonton daripada enggak ono sing nonton. Selalu disyukuri saja. Biarpun tidak ada yang menonton, selalu konsisten bikin video ya. Be kanca-kanca sing kepengin smoting to re bonding rek. Ya rene rek disambangi koncoe. Nang Tandes Lor Gang Lebar nomor 14. Krishna Salon rek. Jangan lupa Krishna Salon. Ya duduk Krishna Salon tadi, berarti duduk salon gue deh. Ini salon liane. Bu, ngantuk. Ini yang ngomongin kamera, buat apa bono YouTube, Bu. Mboten foto. Mungkin mbaknya ini. Ini lebih tau tak? Iya, saya memang bensin sih tau tak ke bono YouTube ya? Iya. Mereka kan pernah tak leponan neng konten gue neng channel YouTube Krishna Salon. Tapi channel YouTube anu re subscriber amburadul sedikit re. Tapi kita terpaksa hentikan re. Milih konten sing sing gak bermanfaat lagi nih gini. Iki lho re hasil smoothingan gue re. Kira-kira ya apa menurut sampean rek? Dadi pekerjaan gua agar ya nggae konten yo YouTube rek. Tapi omsetnya masih sedikit. Iki awalnya rek rambut asli ini keriting keribu setengah-setengah keriting keribu. Posisi rambut wis guaring banget iki rek. Iki dadine koyo ngene rek. Kira-kira menurut sampean ya apa rek? Jempol piro iki kira-kira? Apa kan? 10. Apa grutus kabeh jempole? Nah, jempol sepuluh. Komen-komen rek. Nek sing kepengin mampir nang Tandes kene rek, kanca-kanca Surabaya. Silakan hadir. Tapi tak kandane dhisik rek, iki salon khusus wanita iki rek. Kalau untuk pria sih masih belum bisa menerima. Belum waktunya rek, nemenin ono dana
ono rezeki tak buka barber ya. Rencana ya. Lainnya pekerjaan saya setiap hari sebenarnya ini pekerjaan perempuan ya. Tapi skillku gak pandang bulu ya kadang-kadang. Padahal biar aku belajar servis motor loh, tadi ini malah dandani rambut ini. Iya, sekolah STM. Jangan dandani, jangan dandani sepeda. Aku sekolah STM. Sempat kuliah ya di lu, juga teknik industri lu. Keserba laki-laki sebenarnya. Lah, kok jebule nang dunia kecantikan gini, wah. Rezeki nengnya kayaknya deh. Ya sih ini menunjukkan bahwa yang memberi rezeki kita itu bukan manusia, yang menentukan rezeki itu bukan kita sendiri sebenarnya. Cita-cita nggak sesuai dengan anda. Cita-cita aku pengen kasih uang teknik. Ya. Jangan lupa. Kamu lupa. Ayo re. Terus gak perawan. Manten nanya rek. Sudah telat. Be kanca-kanca nang sing komen niku opo wis pandhe pacar ta durung? Sudah telat. Nani dhisik sudah telat daripada patah hati. Langgan ku ayu-ayu rek. Langgan ku ayu-ayu rek. Napa? Takon apa? Takon apa? Benar ono sing takon rego rek, ning kene terjangkau rek, wis padha karo salon-salon liyane rek. 50.000. 50.000 jare nembang kira. Boleh, boleh. Ponito ta. Semua tiket murah rek. Poni saja 50.000 ta. Bias kita isu gede abru rek. Ya sih konten-konten sih tidak ada manfaatnya sih kira. Tadi gede abru ya ngalor ngitul moro-moro wes. Lah sudah dong. Subscribernya turun semua. Ojo unsubscribe ya. Follow deh kira. Enggak boleh. Bayar nasi satu sing sampai sampai nanang apa jenis penonton channel itu ayu re manis manja grup re manis manja grup tapi manten baru re sudah telat re. Kok bikin kontennya sing stam yang dulu sih masih ting-ting deh. Sekarang sudah ada suratnya ini, sudah ada pemiliknya, tidak boleh diganggu gugat ini. Ayo bu, jangan ngomong bu. Kita ketumbuh sama ngantuk. Lu ngantuk. Ngantuk rek. Ini jam 10 jam setengah sekolah ini kebanyakan jam istirahat, jam ngantuk sebenarnya. Tadi ini mau langsung tak kaya kontennya daripada ngantuk. Timbang ngantuk langsung gak YouTube. YouTube yang tidak ada manfaatnya ya channel YouTube Gusti Eka ya. Kontennya amburadul. Kadang ono manuk, kadang film komedi pendek, kadang kegiatan sehari-hari wis. Campur-campur ae wis. Kadang mitos-mitos wis. Wis sak temune rek. Gak iso konsisten. Pokoke sementing tiap hari semangat upload video. Wis antara jadi enggak jadi urusan belakang rek. Sing penting selalu semangat. Semangat terus rek. Ya, kerjaan saya setiap hari ya motong, ya rebonding, ya smoothing ya. Ngerating masih belum bisa ya, karena ada yang ngerating sementara ini smoothing, motong, masker
Toning. Toning. Nek sing pengin warna-warni monggo silakan. Wes rek, kesel rek lambene. Kanti bos wedok. Kaya ngomong. Mama iki kepengin ngomong. Tapi biasa nek kadung ngomong-ngomong karena kan mandek tapi nek di kamera anu rek. Iya bendia. Iya mesti ribut bahasa. Di kamera sudah kayak anu ngeblank. Kalimat-kalimat itu entek kabeh aja. Enggak iso mikir. Oke rek, mari ini persiapan pengen gawe film komedi pendek. Soale wingi rong dino enggak gawe YouTube rek. Lali, kelalen, bukan enggak anu kelalen. Koyo terlalu sibuk wingi rek. Sibuk dengan burung. Kakak numek manur rek. Dadi kok lali enggak gawe konten. Tadi saya ke disambung mana re? Sudah 2 hari bolos ini. Oke, konco-konco, wes ngedablus ya cukup sekian dulu. Engko nek terlalu panjang kok sing delok ya padha ya males. Oke rek, cukup sekian dulu untuk video kali ini, kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih matur nuwun. Terima kasih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tapi gak dadah ta? Nah, alah.